Hari nak ke apa eh? Apa ni? Sampai ni, jom turun. Hei, tak nak lah. Pergi je lah seorang, malas lah. Besarkan betul lah pula tu. Yalah, tunggu kejap. Eh, Syukri. Aku ingat kau tak datang hari ni. Mestilah aku datang. Ni, aku datang bawakan makanan. Macam Malaysia. Lapar kan? Lapar juga ni. Aku ni sebenarnya segan dengan kau. Yelah, aku dah tak ada keluarga. Kau je yang selalu datang jaga aku. Tak, Wan. Sebenarnya diorang ada je jaga kau. Kau ni kenapa menangis? Aku ada buat cerita sedih ke? Tak apalah. Nanti aku datang balik eh. Makanlah. Wan, lepas makan nanti tak payah basuh lah. Aku datang nanti basuhkan. Okey. Wan, kena aku tak? Abang Nazim, abang kau. Aku tak ada abang. Kau siapa lah? Ha, aku dah ingat. Kau Iskandar kan? Kawan aku. Dah besar kau sekarang. Awak masuk dalam dulu lah. Saya nak pergi rumah Iwan kejap. Kenapa nak pergi rumah dia balik? Sakinah, saya rasa saya nak bawa Iwan duduk sekali dengan kita lah. Eh? Kenapa tak hantar Iwan tu dekat rumah kebajikan je? Kan senang. Sakinah, pokok yang tinggi kerana akarnya. Manusia berjaya kerana keluarganya. Saya takkan buang adik saya sendiri. Ikut awak lah. Iwan. Iwan ingat kakak tak? Kakak yang selalu masakkan untuk Iwan. Kau siapa lah perempuan? Kau tak ingat lah. Kak Fina. Ingat. Dah besar kau sekarang. Kau kerja mana sekarang? Eh, Yaya. Kau ni aku tengok kau seorang je. Kau tak ada keluarga. Abang ke? Adik ke? Eh. Kau ni. Basuh cepat sikit. Lama no. Hari tu kau basuh dah tak bersih. Basuh bersih-bersih sikit eh. Eh, Mamat. Aku betul-betul lah nak ada abang. Ya. Eh, dulu aku nak ada abang. Macam kau ke? Kau dah lah baik. Jaga aku. Sekarang pun aku tak tahu. Aku ada family ke tidak. Alhamdulillah, sampai. Kak, masih kak ambil saya balik training. Sama. Kau tu pergi bekit. Kau ni kenapa kau ni? Aku nak minta hutang aku balik lah. Kau ingat aku tak ada duit ke nak bayar? Aku bayar lah. Macam Abang Nazim ni tu. Setiap kali kau cakap aku ada duit. Tanya. Eh, kawan tak kawan, tapi aku patut buat lah. Iwan! Kau asal tengok aku lama-lama macam tu. Eh, ni kau tak balik ke? Kau nanti singa tu datang? Aku tak tahu.
Pak Nazim, jom balik. Kan dah cakap? Sakinah, saya tak nak balik lagi. Bagilah saya masa dengan Iwan kejap. Heish, berapa banyak kali saya cakap. Hantar je budak tu kat rumah kebajikan. Kenapa kejam sangat awak ni? Iwan ni adik awak juga tau. Apa yang dia buat sebab awak benci sangat dengan dia? Memang. Memang saya benci dia. Saya memilih untuk benci dia sebab saya tak mampu untuk menanggung kerinduan kenangan dengan Iwan yang dulu. Saya sedih bila tengok dia macam tu. Saya tak sanggup. Iwan. Iwan ingat kakak tak? Kakak yang selalu masakkan untuk Iwan. Kau siapa lah buat? Kau tak ingat lah. Sakinah, manusia memang tak boleh mengembalikan masa lalu. Tetapi ciptalah kenangan pada masa yang kita ada sekarang. Tak ada beza pun Iwan yang dulu dengan yang sekarang. Membenci bukan satu jalan penyelesaian. Kehidupan realiti ni memang perit untuk kita terima, Sakinah. Tapi yakinlah, dalam keperitan tu terselit rasa bahagia. Itulah ujian untuk kita berdua, Sakinah. Iwan. Iwan nak tinggal kakak tak? Aku ni sebenarnya segan dengan kau. Yelah, aku dah tak ada keluarga. Tak, Wan. Sebenarnya diorang ada je jaga kau. Aku tak ada abang. Kau siapa lah? Saya memilih untuk benci dia sebab saya tak mampu untuk menanggung kerinduan kenangan dengan Iwan yang dulu.